disebutkan di dalam Al-Quran, wa amur bil ma'ruf, perintahkanlah orang melakukan yang ma'ruf, wanha anil mungkar, cegah dia dari kemungkaran. Apakah seenak yang kita bayangkan? Allah di akhir ayat ini mengatakan, wasbir ala ma asobak, bersabarlah kamu terhadap apa saja yang menimpa kamu ketika kamu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang lebih sadis lagi, ketika kita putus asa mendakwai orang tua kita sendiri. Semangatlah, ibu kita, bapak kita adalah orang yang paling layak mendapatkan nasihat ilmu dari kita. Semangat dakwai orang lain, orang tuanya sendiri dibiarkan. Satu kali orang tuanya marah sama dia, dia sudah jengkel. Kan biasa kita gitu. Kalau sama orang lain kita bisa sabar, tapi biasa sama orang tua kita nggak bisa sabar. Harusnya sama orang tua bisa sabar. Bagaimana Nabi mendakwai pamannya? Bagaimana Abu Hurairah mendakwai ibunya? Cobalah main cantik dalam dakwah. Jangan cuma main futsal, main cantik.